Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Levi Sans. Oke, kali ini kita akan membahas satu alat, yaitu digital timer socket. Jika kalian yang bingung alat apa ini gunanya adalah untuk mengatur waktu penggunaan listrik. Ya, buat kalian yang sering berlebihan menggunakan listrik, seperti nonton TV atau ngecas dan lain-lain, sampai lupa mematikannya, nah, alat ini sangat membantu untuk mengontrol penggunaan listrik kalian. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke settingan penggunaannya. Yang pertama di sini adalah untuk setting waktunya. Namun sebelumnya, ini bisa kita reset terlebih dahulu untuk settingan dari awal. Oke, reset. Cukup tekan tombol reset aja satu kali. Oke, untuk mengatur waktunya di sini kita bisa tahan clock di sini, tombol clock. Untuk mengatur jamnya kita tekan tombol hour sambil menekan tombol clocknya. Oke, di sini kita contoh mungkin jam 7. Oke, untuk menitnya sama, tahan clock kemudian pencet tombol menit. Oke, untuk harinya kita tekan tombol clock dan week ya. Oke. Ya, untuk mengatur timernya, timer yang akan nanti kita batasin listriknya. Di sini saya sudah menyiapkan, saya akan men-setting di jam 19.00 untuk on-nya, nyalanya jam 7 malam ya. Untuk matinya jam 22.00. Oke, jam 10 malam off. Oke. Langsung aja kita mulai di sini. Langsung saja pencet di tombol timer ya. Oke. Untuk setting waktunya, jamnya, langsung aja kita tekan hour. Jam 19.00. Oke. Untuk off-nya set di timer lagi jam 20.00. Oke, di sini untuk harinya kalian bisa tentukan hari apa aja. Di sini saya setting untuk setiap hari ya. Ya. Nah, kalau untuk nyala semua gini. Untuk setting waktunya setiap hari di sini ya, Senin sampai Minggu ya. Oke, setelah selesai langsung set clock kembali. Oke, settingan sudah selesai, tinggal kita pasang. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.